dari Desa Medoro untuk menyaksikan lanjutan pertandingan di putaran perempat final Putra Betoro Cup tahun 2023. Selaku wasit 2 dan pertandingan bisa kita lanjutkan lagi dan saat persiapan dilakukan dari tim bola voli putra Sono Ketanen nomor 7 yaitu ada Tommy Aji melakukan servis bola pertama. Tommy Aji di bola mencoba menghantam bola lepas angkat luar biasa ke dalam satu bola canggih dilakukan seorang Robi memberikan angka pertama Real Pakawetan 1-0. Yang nomor 3 ada Zali Lepas kita lepas dari seberang Daniel mencoba menghalau kali ini mencoba menamatkan bola dengan baik seorang lepas Rifan Nurmulki angkat batin tiga lepaskan spike mencoba dipertahankan dengan baik bola kali ini satu bebek topel namun sayang sekali bola dinyatakan tak sampai sehingga angka untuk putra Sono Ketanen masih dengan skor 1-1. Lagi
7 Daniel. Siapkan Daniel, ambil aja tangsarnya Daniel. Rifan Nurmuni akan Rifan Bukus Bukus. Luar biasa Rifan memberikan angka kepada Valeria Pangkawitan. Kedudukan berubah 8-5. Yang masih nomor 4 ada Jeffrey. Lakukan tangsarnya si Jeffrey. Pelan banyak Jeffrey di sana. Libro menghalau angka belakang Rusa.
19 Tommy Aji. Mesin pencetak angka bagi Putra Sono. Lawan Tommy Aji di sana ada Riva. Lagi gagal membentuk blok dari Vicky. Menambahkan angka di Rian Pangka Wetan. Menambah poin 20-13. Ya, dengan senyum tipis-tipis ada Zen Lepet. Di sana mencoba lepaskan perempatan bola. Mencoba kali Lepet ambil alih tompel Riva. Orang 2 poin saja tiba-tiba Rian. Lantar resip Rifan. Kembali satu